Andi. Ada aja pilih. Widih, Dodo. Baju lo kotor banget. Aduh. Wih, kotor banget lo. Banget. Gua mandi dulu ya. Hah? Mandi. Ada aja pilih. Widih, Dodo. Baju lo kotor banget. Iya, Git. Tadi gua kena pater di pengkolan yang nancep gitu. Oh, di situ. Mobil gua selip, makanya sampai kotor begini. Ya udah, mandi aja. Hah? Mandi. Mandi di mana? Ye, yeah, mandi di tempat gue. Bang Billy aja mandinya di tempat gue. Oh ya? Iya. Oh, emang tempat lo deket, Git? Kagak nyampe semeter. Kagak nyampe semeter? Ah, maksud lo apaan sih? Eh, gak percaya. Lihat aja sendiri. Tuh! Waduh! Iya! Ini ngomong sama masih. Mas? Oh ya. Kita mau latihan off-road nih, bisa enggak ya? Oh, bisa, bisa. Bisa ya. Ini ada beberapa mobil yang disewain ya, nih nih. Oh, ini ya. Bisa nih. Bisa lihat, lu bisa lihat harga-harganya ya. Iya, iya, iya. Kira-kira ini berapa ya per jamnya? Oh, per jam biasalah ya 3 sampai 5 juta lah ya. Segitu ya, udah biasa itu. Apa-apa, ya, sekali. Mas, yang di bawah 500 nggak ada, Mas? Yang di bawah 500 ribu gitu. Di bawah 500, ya, bentar ya. Wacek lu. Oh ya, bisa, ada. Bagus ya. Bagus. Yaelah, Pak. Ntar murah-murah mobilnya kenapa-napa lagi. Bagus, Pak ya. Bagus. Ya, boleh saya ambil, Pak. Boleh, kualitas tetap sama. Ya, saya ambil, ya, Pak. Boleh, ya, oke, ya, oke. Ya, ya. Makasih, Pak. Deal ya, ya, deal. Makasih, oke. Pak. Ini cuma pengen balapan, kenapa sih? Gak boleh banget ya. Ya tapi gak di sini juga dong, lihat-lihat dong. Gimana sih? Lah pokoknya kita harus menyalurkan bakat kita sebagai pembalap. Iya, bener. Emang gak bisa cari tempat yang lain? Emang harus di tempat yang rame? Cari yang tempat sepi gimana sih? Mau balapan tempat rame? Terus di mana? Tuh, iya di mana?